Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, ini walaupun pertanyaan lanjut. Karena kita yang manusia, yang mungkin berdua golongan. Ada kita lah, ada kala kita yang God away, masih duduk. Yang juga pertanyaan Abi, apabila kita yang melakukan maksiat, yang pokok disebabkan oleh dunia ataupun hawa nafsu ataupun pengaruh iblis setan ataupun pengaruh karena Allah bersifat dengan muzilun, yaitu sesat jalan hamba, ataupun ada penyebab-penyebab lain. Terima kasih Nabi. Penyebab gedanya berbuat dosa yang paling raya karena nafsu leh. Karena nafsu alian juga karena pengaruh iblis, pengaruh syaitan. Syaitan kebagi dua, na syaitan insi manusia, na syaitan jinni dari jin. Maka kena urun tanya, lam bulan Ramadan kebegah ke garanti jin. Kakan si urun mentang berbuat dosa, berbuat perbuatan jahat. Jawaban ji, leboh yang gepeluh, taboh yang garanti. Leboh yang kepeluh yang hana garanti, pertama nafsu, yang kedua syaitan wujud manusia, yang kele cinta kepada dunia. Sebab hubbud dunia raksu kulli khati'ah. Cinta ke dunianya merupakan pangkal setiap keburukan. Hanya ketika berat tak cinta ke dunia, tatim pubut segala cara untuk tercapai keinginan dia. Maka lebohnya yang paling berat mendorong tanya untuk berbuat jahat. Yang diikat oleh Allah dalam bulan Ramadan siapa? Syaitan dari jin. Adapun syaitan wujud manusia, manusia yang berhati syaitan, cukup jaya hana hana diikat. Maka dalam bulan Ramadan hana aneh. Bahkan orang lepubut maksiat. Sebab yang mendorong tanya kepada berbuat jahat mantang lebih le ketimbang yang hana. Kemudian oleh Habib Umar nak jelaskan bahawa yang paling raya, yang mana apa macam, tapi yang paling raya gebulatkan, yang paling raya mendorong tanya untuk berbuat jahat nafsu dan iblis. Cara jih menyodorongan berbuat jahat yang datang dari iblis, yang cara tak berantas dengan banyak berzikir. Menyodorongan berbuat jahat yang datang dari nafsu, nya cara berantas jih dengan banyak mengingat mati. Yang menang kepurno oleh para ulama-ulama sufi. Di dua buah cara. Nya tak gabungkan dua buah konsepnya, le tak ingat mati dan le berzikir, insyaAllah aman. Karena menyo iblis ketika didengar tanya berzikir, ji kepegalam hadis Nabi mundur. Menang didengar zikir ji mundur. Karena menyai peto terbakar. Menyo nafsu, nya nafsu na dari internal tanya, dalam diri kita yo. Yang cara tak kendali dorongan berbuat jahat yang datang dari nafsu dengan cara le ingat mati. Menyo yang datang dari iblis yang dengan berzikir. Yang memang sulit untuk dibedakan. Yang biasa menyonong resapi yang bisikan-bisikan yang dari iblis, yang keinginan dari syahwat tanya, yang biasa dari nafsu syahwat. Dia yang datang dari nafsu syahwat cara berantahjih dengan ingat mati, yang datang dari iblis cara berantahjih dengan bela berzikir. Lagi yang tak pegah bunuh lagi kesimpulan. Yang dua bohnya yang tak padu dalam kehidupan tanya, insyaAllah dorongan atau yang menarik tanya untuk berbuat jahat akan hilang dengan sendiri. Mambat dah pubuk, hei, dah pegah payah, dah pegah mudah untuk dilaksanakan, hei.